Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan 1441 Hijriah, saya dan keluarga besar DPMP TSP menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin pada semua pihak. Dan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Semoga di bulan Ramadan yang suci, yang mulia ini, kita dapat meningkatkan kehusuan beribadah, dapat meningkatkan kehusuan dalam berdoa, dan disertai dengan upaya-upaya menjalankan protokol kesehatan pemerintahan. Sehingga dengan demikian, mudah-mudahan masyarakat Kabupaten Subang bisa terhindar dari wabah bencana COVID-19. Dan mudah-mudahan dengan kita menjalankan ibadah puasa, kita akan lebih khusyuk lagi berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain berdoa tentang COVID-19 ini, kita juga ingin meningkatkan ketakwaan kita. Mudah-mudahan dengan ibadah bulan Ramadan pada bulan ini, kita dijadikan menjadi manusia yang la'alakum tatakum. Dan saya ucapkan terima kasih pada semua masyarakat Kabupaten Subang yang telah memberikan kepercayaan kepada DPMP TSP dalam menjalankan amanah dan kewajiban pemerintahnya menjadi pelayan perizinan di Kabupaten Subang. Saya berharap masyarakat Kabupaten Subang lebih maju, lebih sejahtera, lebih jaya pada masa yang akan datang dan terhindar dari wabah bencana COVID-19. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Subang atas kepercayaannya kepada Dinas Perizinan yang telah diberikan kepercayaan untuk memberikan pelayanan publik dalam rangka menjalankan pelayanan perizinan. Dan saya berdoa berharap masyarakat Subang ke depan akan lebih jaya, lebih sejahtera, lebih makmur, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.